kenapa ditutup segala sih? Hey Nay, lu terlambat juga. Ya, yang seperti yang lihat. Ini kita manjat pagar aja. Ya udah, gas. Woi, tungguin gue biar bisa. Mana bisa enggak lo? Lu enggak lihat gue pakai rok? Hei! Sini kalian. 1 2 3 ke sini. 4. Ada apa? Terlambat. Orangnya di sini. Terat bangun, Pak. Terat bangun. Jam berapa bangunnya? 7.30, Pak. Sekolah masuk jam berapa? 7.15. 7.15 bangun 7.30. Kenapa harus manjat pagar? Pagar dikunci, Pak. Di sini kan ada jalan. Oke, sekarang kalian bertiga masuk ke dalam, berdiri di lapangan warung-warung bendera. Laksanakan sekarang. Gara-gara ide lu nih, Ga, kita jadi kena. Iya, gara-gara lu gue juga kena kan? Apalah, gara kita udah masuk sekolah. Gimana, seru ga? Seru apaan? Panas-panas gitu. Ya, tapi mantap juga sih. Apa nih, Jas? Kangen lu juga. Ih! Belajar mulu lu. Apa enggak bosan? Enggak. Tugas kemarin udah kelar belum? Udah. Weh, mantap nih. Ini satu lagi. Ih, apaan sih mereka? Nyusahin hidup orang aja. Oh, deh, orang kayak gitu susah tau di bawah segala yang lurus. Sampan-sampan ya mereka. Kita doain aja deh. Ya, semoga. Di, apaan sih mereka? Senaknya aja nyuruh-nyuruh orang. Nih si Luna, malayannya aja lagi. Udah, Ra, gak apa-apa. Biarin aja. Iya, lagian kan kali ini aja lu lagi ini. Benar ya, cuma kali ini aja? Iya. Nggak terlalu senang sih, kan kita tuh butuh banyak persiapan buat ke universitas besok. Jadi ya menurut aku pelajaran itu penting. Ya nggak gitu juga kali. Jangan gitulah, Sar. Sekali-sekali main kek sama kita. Nggak capek apa sama buku terus? Nah. Ya kalau ada waktu ya. Udah sih. Udah deh. Udahlah, biarin aja lagi urusan kita. Kami pulang duluan ya. Tunggu. Kalian bertiga masih bantu Indri sama dia adiknya juga? Iya, sebenarnya malas sih. Tapi, Farah, udah, gak usah dibahas lagi. Bener tuh kata orang. Kan mereka punya tangan sendiri. Udahlah ya, makan bahas itu yuk. Ayo. Aduh, capek. Udah, pulang. Lu gak tau intinya besok lusa harus pulang ya. Yoi, awas aja lu gak begini. Maaf ya, kayaknya aku gak bisa bantuin kalian kali ini. Lah, kenapa? Lu udah berani sama kita. Kenapa apa-apa sih udah dibikinin tugas malah gak tau diri. Jadi sama jadi cewek. Intinya tugas harus kelar besok, gua gak tau.
Lin! Aduh! Kayaknya kita harus bertindak deh. Gak bisa nih Dirga sama Ray dibiarin kayak gitu terus. Iya nih, gak bisa dibiarin ini. Gak mau aku. Jadi yuk kita sini mereka. Let's go! Apa sih? Gantian dong! Itu dia. Nah, Ray, bisa mati gua gini, Ray. Hei, kalian. Kita berdua mau ngomong, dengerin dulu bisa enggak? Dengerin kami ngomong apa? Ih, kalau berdua apa sih? Eh, sini. Dengerin dulu, ah. Kalian berdua kenapa sih selalu nyusahin Luna? Kenapa setiap tugas kalian selalu Luna yang bikinin? Kalian punya tangan kan? Punya tangan kan dua? Punya nih. Nyusahin orang aja, kenapa sih kalian gak bikin tugas sendiri? Buat main game. Game mulu dipikirin, emang hidup kamu selesai gara-gara game? Bacot banget, ikut campur urusan orang doang sih bisa. Udahlah, ayo dong kalian bikin tugas kalian sendiri. Mandiri dong, jangan nyusahin Luna terus. Ada saatnya tahu Luna gak bakal bisa bantuin kalian lagi. Bacot, bacot. Ih. Luna mana ya? Jam segini dia belum datang loh. Santai bro, kalau dia nggak datang kita kan bisa cabut. Iya sih. Yaudah. Yaudah. Ya. Apaan sih mereka? Kenapa gak ada yang mau main sama aku? Padahal, selama ini aku gak pernah ganggu mereka. Aku kan cuma belajar aja, gak pernah ngusik mereka. Kali ini, aku harus minta maaf sama mereka. Agar mereka mau temenan lagi sama aku, dan bisa main bareng. Ke ruang BK tuh. Masalah apa lagi sih? Nah, itu
Maaf lah. Iya. Apa sih? Kenapa? Kok aneh banget deh? Kayaknya ada sesuatu deh. Kayaknya ada sampai nanti. Let's go. Makanya kalian tuh, gue udah capek tau ngomong sama kalian. Nyuruh kalian berubah aja susah banget. Emang gunakan berubah itu apa? Kalian gunanya, kegunaan kalian berubah itu apa? Kalian sebenarnya punya cita-cita gak sih? Makanya, ayo dong. Sekolah itu harus rajin, tugas kalian dikerjain sendiri. Jangan cabut-cabutan terus. Mau jadi apa kalian kalau terus-terusan kayak gini? Ini orang dua kayak gak punya tujuan hidup deh. Emangnya kalian mau bantuin kita? Kalau gak mau, gak mungkin kami berdua nyamperin kalian berdua. Ya kan, Kay? Yaudah, sekarang gini deh. Kalau kalian memang benar-benar mau berubah, ayo dong ikutin saran kita dan kalian jadi anak baik mulai dari sekarang. Betul! Ayo. Masa mau gini-gini terus sih, ah? Gimana? Sekarang, habis ini kita keluar, kita ketemu sama teman-teman yang lain. Besok kalau Luna udah sekolah, kalian berdua harus minta maaf sama Luna. Wajib. Dan jangan gangguin Luna lagi. Janji? Insya Allah. Udah deh. Tapi mau berubah kan? Insya Allah. Janji dong. Katanya. Ya. Seneng deh gue, akhirnya mereka mau berubah. Iya sih. Semoga kali ini beneran berubah ya. Yeah. Kita kabarin temen yang lain yuk. Let's go. Ayo. Hai guys. Hai. Kalian tau gak sih kita punya kabar baik buat dia. Baik banget. Mantap. Katanya nih ya, Ray sama Dirga udah mau berubah. Serius? Iya. Katanya. Kalau kata mereka sih, mereka tuh habis kena SP2 di ruang BK. Jadi ya gitu, mereka udah mulai berubah jadi lebih baik. Kan mereka? Semoga aja sih yang ini bener-bener boleh bangun itu loh. Kita doain aja ya. Yakin gue. Nanti waktu Luna sekolah, kita harus suruh mereka buat minta maaf sama Luna. Dan ya, janji sih. Buat gak ganggu Luna lagi. Akhirnya masalah ini selesai juga. Katanya Dirga mau minta maaf. Ayo dong. Karena kita mau minta maaf. Yang itu.
maunya? Kalian serius gak sih mau minta maaf sama Luna? Katanya mau berubah, minta maaf aja gak mau. Luna, kita minta maaf. Minta maaf ya, apa? Gitu. Ya, apa karena selama ini telah Lunanya di sini, lihat dong. Ya karena kami telah nyusahin Luna selama ini, maaf. Oh, jadi ceritanya kalian nyesel nih. Masa bad boy nyesel sih guys? Udah, gak apa-apa kok, aku maafin. Baik sekali. Masa gitu banget maafin sih Lun? Ya, so kalian benar-benar mau berubah ya? Beneran nih, janji mau berubah? Insya Allah, insya Allah. Jangan ganggu Luna lagi ya? Iya. Awas ya kalau kalian ganggu Luna lagi. Ayo dong, minta maaf dan tangan. Jabat dulu tangannya, minta maaf, ayo. Serius, ayo. 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 Yeay! Yeay. bentar. Dua. Ih, bentar. Kita kan mau kelas 12, mau lulus nih. Kalian mau masuk fakultas apa dan di mana? Luna dulu deh. Aku ya. Aku rencananya ya, insya Allah aku mau jadi tenaga kesehatan. Ya, doain ya, semoga bisa dicapai. Amin. Kalau aku insya Allah doain juga ya. Pengennya sih dokter. Semoga capai ya. Doain ya guys. Kalau kamu tuh? Amin. Apa ya? Aku gak tau. Ini orang gak punya tujuan hidup deh kayaknya. Lemon sekali. Katanya kamu mau jadi istri dokter. Ya itu tujuan utama hidup. Kalau kalian berdua mau jadi apa? Kalau kalian berdua mau jadi apa? Kami mah simpel aja ya kan. Cari istri yang kaya. Oh. Terus kalian mau jadi beban gitu? Kalau kamu naik. Jadi beban orang tua. Sarah. Aku punya banyak banget cita-cita. Gitu banyak. Yang aku tuh sangat pengennya, aku pengen tuh mau jadi profesor, tapi belum tahu kok. Masyaallah. Kalau nanya nih, ada yang nanya. Insyaallah aku mau jadi dokter sama kayak Ara. Dokter apa nih? Dokter hewan. Dokter buat anak-anakmu nanti. Sike belum ditanya tuh. Iya. Mau tau aja apa mau tau banget? Ya gak pengen tahu sih. Serius, pengennya sih bakal jadi jadi apa yo? Lamaan. Pengennya nanti jadi ibu. Ibu rumah tangga. Ibu apa ya? Ibu dari anak-anaknya. Iya. Ibu dari anak-anaknya juga terus, aja deh kalau gitu. Terus dong. Enggak, aku pengen nanti sehabis lulus SMA pengen ambil ilmu komunikasi biar ngomongnya lancar, terus punya keberanian buat bicara di depan. Oke. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa kita raih dengan sempurna. Amin. Semoga-moga istrinya cakep ya. Amin. Ini masih aja mikirin istri. Nah, jadi teman-teman, pesan kita dari drama kali ini adalah yaitu pendidikan itu penting, namun sosialisasi dengan sesama juga penting. Kedua adalah ingat, usaha itu usaha sendiri. Soalnya usaha enggak ada yang mengkhianati hasil. Nah, dan yang terakhir, tetaplah jaga pertemanan karena suatu saat kalian pasti bakal butuh pertemanan itu. Yes, betul. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia Ray, dan aku Dirga. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah!